Puluhan trofi telah menanti untuk dibawa pulang para pemilik burung sesuai dengan kategori juaranya. Di mana masing-masing kategori terdapat 15 burung yang terbaik, yang nantinya akan memperebutkan trofi bergengsi yang sudah terpampang sesuai kategori, yakni puter kelas madya, utama, dan kelas ring P4 SI. Selain itu, juga terdapat piala bergilir Liga Puter Jawa Timur juara kelas madya. Setiap babak dalam lomba ini diberi waktu sekitar 20 menit untuk kesempatan tim juri memberikan penilaian. Penilaian awal dapat diberikan setelah burung peserta lomba berbunyi dan diberikan bendera babak tanda bunyi. Dan apabila telah berbunyi dua kali kemudian diam, maka bendera koncer satu warna hijau. Jika burung berbunyi lebih dari tiga kali dan memenuhi syarat keindahan suara, maka juri penilai dapat memberikan bendera koncer dua warna kuning hijau. Juara satu. Untuk kelas? Kelas media. Ada perawatan khusus nggak Pak untuk mempersiapkan burung juara ini? Ada. Perawatannya seperti apa Pak? Ya semacam dipisah berapa hari, terus ada pengobatan dengan disodok dengan pengobatan stamina. Setelah itu masukkan lagi, diperbaiki lagi, apa? Dikasih obat untuk melebih agresif untuk berahi gitu. Tadi bawa berapa burung Pak? Saya bawa 3. Pak sudah berapa lama mengikuti dunia burung? Hampir 1 tahun. Apa sih Pak yang membuat dan tertarik dengan burung puter ini? Saya tertarik itu hobi. Hobi ya? Hobi. Koordinator juri akan memantau suara burung yang telah diusulkan oleh juri penilai. Apakah sudah memenuhi syarat keindahan suara dan cukup baik untuk memberikan kenaikan nilai? Apabila usulan diterima, maka koordinator juri akan segera mencabut bendera dua warna serta bendera usulan dan menggantinya dengan bendera tiga warna, yakni putih, kuning, dan hijau. Kegiatan lomba seni suara alam burung puter pelung ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat persatuan antar penghobi dari berbagai daerah. Selain itu, bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan pendapatan baik dari segi ternak burung, pengrajin sangkar dan aksesoris, produsen pakan dan obat-obatan, bahkan dari peluang kerja bagi peminat atau jokinya. Untuk perkembangan insya Allah ke depan semakin maju dengan ini ya, dengan kemarin adanya COVID-19 sempat terhenti sebentar, tapi sekarang mulai meningkat lagi. Artinya tuh peternak-peternak itu semua semangat, apalagi dengan adanya lomba-lomba event seperti ini.
Terlihat di luar arena perlombaan, para pemilik burung puter pelung maupun joki yang ikut lomba suara seni alam burung puter ini nampak semangat untuk memantau burung dalam menghasilkan bunyi atau suara. Selain peserta lomba, beberapa masyarakat pun juga turut menyaksikan. Setelah babak pertama berakhir, kemudian dilanjutkan dengan babak kedua. Nah, setiap kelas baik madya maupun utama masing-masing dibagi menjadi 4 babak. Dan ini merupakan babak kedua yang sedang berlangsung. Nah, ya tentunya kita majukannya bagaimana puter pelung ini kan termasuk budaya lokal ya. Ya kita pertahankan, kita tingkatkan. Caranya gimana? Dengan kawan-kawan pelayan usaha maupun dengan peternak-peternak ini, kita nanti kumpulkan, kita himpun lagi. Rencana nanti rakerda di akhir tahun ini, 2022 Desember, nanti bulan Desember, kita akan memanfaatkan lagi bagaimana ke depan peternak puter pelung, khususnya Jawa Timur, makin jaya gitu ya.